Awal pagi ini guys, saya sedang berjalan. Jadi sekarang saya sedang berada di rumah. Jadi kami mau pergi satu tempat di mana itu ialah sumber sumber air yang sangat penting bagi kami. Tanpa itu kami ya, biasalah di kampung-kampung beginilah keadaan. Di rumah saya. Ada anjing di sini guys, ini anjing dia. Ini anjing dia. Wah, banyak kan anak anjing kami. Jadi guys, keadaan di rumah biasanya mesti ada tong biru. Kalau tidak ada tong biru, tidak stok air. Terus kamu tengok. Kami tidak naik bukit. Kami jalan lurus saja pergi sana di ujung. So, jom. Jalan di awal pagi hari begitu mau air. Ya begitulah guys, ada yang kepijak-pijak kayu kayu yang jatuh-jatuh tuh. Deh, itu yang takut. Nah guys, mau sampai sudah kami di sekelilingnya dan ada sudah bunyi-bunyi air. Oke, okay. Oke, kejap. Cuma merentasi mereka berdua. Oke, okay. Guys, sangat adventure perjalanan ini. Kau tinggal di satu orang, mau tulak-tulak. Kejap guys, mau sampai sudah. Wow, nih, sampai. Wow, nih, sampai. Sabar, ndak. Manda. Oke, okay. Kami sudah sampai, mau hampir sampai. Oke okay, guys, di sini. Aduh, jaga-jaga. Jaga-jaga licin. Oke, okay, saya tunjuk kamu dulu macam mana air. Jadi guys, nah ini betul-betul di puncak dan kami ada satu apa nih nama deh tempat itu air lah supaya dia tidak mengalir banyak lagi di sana. Tapi memandangkan hujan sekarang, jadi dia banyak air dan air dia dari batu, sangat unik. Air dia dari batu ya guys. Kami tertipu. Kami tertipu. Memang nggak tertipu di hutan mana? Nah. Ujung ke parang. Beginilah guys. Air sumber air kami di sini. Sebab susah kan kami di dalam-dalam, jadi susah tuh air mau masuk. Jadi kami dapat experience lah air terjun kecil-kecilan di sini, sama kami ada telaga air di sini juga. Jadi kalau kemarau mungkin agak sukar untuk kami ada air lah. That's why kami banyak ya. That's why kami banyak tong di rumah supaya dapat simpan air. Dan kalau hujan pun air dia akan jadi kabut. Di sana kabut. Kabut apa? Akan jadi kotor begitu. Sebab ya terpaksa mau tunggu beberapa hari lah untuk kasih bersih dia balik begitu. Sebab hujan ada tanah kan. Jadi begitulah guys. Kami sudah sampai. Sebenarnya banyak kali sudah di sini, tapi hari ini baru saya buat video. Masih ada orang kayak sewaktu air sejuk di awal pagi. Anda jangan main. Dia tempat air kami dan ini adalah telaga dia. Jadi kami bersyukur
sebab itu air boleh sampai di rumah dan kami kadang-kadang susah juga mau dapat air sebab apa nih kalau panas berpanjangan susah tuh mau sampai air di rumah. Nah, ini satu orang saya tidak tahu lah kepakaian yang betul ada air di sini. Sebab memang betul lama sudah kami tepi sini, sebab itulah jalan dia tadi itu agak samak dan kami ada bawa parang. Mau kasih bersih juga sedikit tuh jalan supaya kami boleh limpas. Jadi itu saja dari kami dan kami mau balik sudah guys. Jadi saya bersyukur saya dapat simpel sini dan saya dapat aduh wih. Saya dapat buat konten di sini. Makasih tunjuk kamu yang kami sumber air kami ialah di air dari batu. So guys, don't forget to subscribe, like, share and comment. Kami sa